Kegiatan Festival Bubur Ayam Merdeka ini merupakan gagasan Polres Sukabumi Kota dalam memeriahkan HUT ke-74 Republik Indonesia. Dalam Festival Bubur Ayam ini, sebanyak 50 tukang bubur, 50 personil Babin Kamtibmas, dan 25 polisi wanita dilibatkan. Masyarakat antusias dengan Festival Bubur Ayam yang baru digelar pertama kali ini. Meski cuaca tengah terik, warga rela antri untuk mendapatkan seporsi bubur. Sehingga dalam sekejap saja, bubur yang disediakan secara gratis ini habis tak bersisa. Keren sih, karena di sini kita jadi warga Sukabumi bisa kumpul bareng. Dan terus banyak banget tukang bubur Sukabumi bisa jadi satu di Lapang Merdeka. Dan itu suatu kebanggaan yang baru pertama kali terjadi di Sukabumi. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.